Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular. Sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri khusus hewan. Apakah kamu dapat menyebutkan ciri yang lainnya?